Vapers, balik lagi bersama gue Yoga dari JBVJS. Nah, di video kali ini Vapers, gue mau introducing nih Vapers. Itu adalah liquid dari IDJ nih Vapers. Itu adalah liquid Blondies nih Vapers. Oke. Blondies yang di tangan gue ini dia yang 3 mg Vapers. Ini dia rasanya strawberry cheese cream bake. Dia 100 ml Vapers. Untuk VGPG-nya 70-30 nih Vapers. Fresh from the oven tulisannya ya. Mantap sekali. Dari IDJ official nih Vapers, langsung aja kita buka dulu. Oke, ini dia Vapers penampakannya nih. Blondies IDJ. Mantap banget. Langsung kita buka dulu nih Vapers, kita cium-cium dulu wanginya gimana. Dari wanginya gue dapat strawberry nih Vapers. Terus kayak ada cake-nya gitu, terus juga ada kayak susunya gitu. Wah, gokil. Pas gue tetes di tangan sih Vapers, dia kayak brownies ya Vapers. Dia bukan bukan brownies, dia ya brownies sih Vapers. Dia kayak brownies tapi yang nggak pakai kayak yang bukan rasa coklat gitu. Itu benar-benar persis gitu. Dia kayak cake vanilla gitu, terus ada kayak strawberry-nya gitu Vapers. Terus kayak ada almond hint almond gitu sih ya. Langsung aja lah kita tetes dulu Vapers. Di mod gua, untuk mod gua sendiri gua lagi pakai Aegis X nih Vapers dengan RDA-nya Ohana. Oke Vapers, gila ini liquidnya bener-bener enak banget Vapers. Sumpah, ini bener-bener creamy banget Vapers, bener-bener creamy cake banget. Cake-nya tuh vanilla, duh mantep banget ya. Pokoknya cake-nya tuh enak banget Vapers di bidang cake-nya. Terus dari strawberry-nya lagi nih Vapers, gila strawberry-nya enak banget Vapers. Jadi creamy-nya cake-nya itu ke offset banget sama freshness-nya dari strawberry-nya itu Vapers. Jadi benar-benar balance banget sih Vapers. Liquid-nya balance banget, dia creamy-nya enak banget. Terus dengan ada fresh-fresh-nya dari strawberry-nya Vapers. Jadi pas lu inhale tuh benar-benar cake banget Vapers, benar-benar kayak vanilla cake gitu. Terus baru pas lu exhale tuh benar-benar strawberry banget Vapers, tebel banget strawberry-nya. Terus aftertaste-nya tuh benar-benar klop banget Vapers di dua-dua liquid-nya ini, benar-benar klop banget. Jadi benar-benar mantep banget ya. Gokil, liquid-nya gokil banget. Terus Vapers dari bidang throat-nya tuh ini enak banget Vapers. Dia benar-benar kayak nikotin 3 asli lah Vapers, benar-benar joss banget lah pokoknya throat-nya Vapers. Terus Vapers kalau misalnya lu isapnya santai aja Vapers, pelan-pelan kayak gitu, kayak pokoknya isapnya pelan-pelan, itu tuh lebih klop lagi Vapers. Jadi pas inhale pertama itu tuh ada strawberry-nya sama kick-nya tuh benar-benar klop banget kalau lu isapnya pelan. Terus pas exhale-nya keluar di strawberry-nya lagi, tambah lagi di strawberry-nya Vapers. Terus dari tadi lu bisa lihat cloud production-nya tuh gokil juga Vapers. Dia nggak kalah dengan liquid-liquid yang lain. Cloud production-nya mantep banget. Buat gue ini di settingan Fish Clapton, ohmnya 024, main di 75 watt itu udah pas banget Vapers. Liquidnya di layer-layernya udah keluar semua Vapers. Terus dari tingkat kemanisannya Vapers juga ini nggak, dia nggak terlalu oversweet banget. Buat gue sih ini enak banget Vapers. Dia manisnya sih bukan kayak manis gula ya Vapers ya. Dia ini manisnya kayak manis vanilla gitu. Jadi benar-benar enak banget.
Terus karena dia troth titnya enak Bevers, benar-benar kayak nikotin 3 asli, dia nggak bikin enak banget Bevers. Jadi lu bisa bas-bas terus tanpa bikin enak lah Bevers liquidnya ini. Dikarenakan juga sih karena strawberry-nya itu Bevers, strawberry-nya itu fresh banget jadi enak banget. Jadi ya liquidnya ini benar-benar kayak lu makan blondies asli Bevers. Blondies yang ada strawberry-strawberry-nya gitu, sama persis kayak yang ada di gambar ini. Mantep banget lah Bevers. Gila gokil banget Bevers. Gila pokoknya ini liquidnya nikmat banget ya Bevers. Jadi lu bas-bus terus, bawaannya nikmat aja lah Bevers. Apalagi kalau misalnya lu kayak belajar ngetrik atau lagi ngetrik-ngetrik Bevers, walaupun triknya salah-salah, lu bisa pakai liquid ini, bawaannya nikmat aja lah Bevers. Gokil, liquidnya enak banget. Mantul ya Bang? Mantep banget brother. Pokoknya liquidnya patut banget nih Bevers dicoba ini, gokil liquidnya. Oke Bevers, itu dong sih yang gua bisa jelasin tentang liquid brownies ini dari IDJ. Kalau kalian masih ada pertanyaan tentang liquid ini atau di bidang-bidang vape lain, kalian bisa langsung komen di bawah atau langsung DM di Instagram kita @jbvjs atau di Instagram personal gue sendiri @yoga_pangestu012. Terima kasih buat nonton, jangan lupa #jbvjs ya Bevers, stay at home.